Pergilah engkau ke negeri yang subur dan ramai manusia di sana. Di sana ada peradaban yang hebat dan luar biasa. Engkau bawa tentera-tentera engkau. Negeri itu bernama Negeri Melaka. Oh, wow. Orang-orang yang dulu mendirikan kerajaan ini, umat Islam yang begitu hebat, mengajarkan kepada kita bahwa mereka tak berputus asa. Contoh yang jadi panglima perang utama angkatan perang dari Jawa ke Melaka untuk mengusir orang Portugis adalah Jaafar Sadiq. Dialah jadi panglima perang. Dan juga Wali-Wali Songo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, ya kali ini kita akan reaksi video requestan daripada teman-teman sekalian ya. Hasutan Islam ke atas Kota Melaka. Hey, macam mana itu guys ya? Hasutan Islam ke atas Kota Melaka. Saya tak faham juga nih macam mana eh. Penasaran kan? Langsung saja guys kita upload videonya. Ini daripada Demi Melayu TV. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Linknya ada di deskripsi ya guys ya. Langsung saja kita upload videonya. Let's go. Wow. Memang di sinilah tempat yang paling strategik bertemunya berbagai macam suku, bangsa dan agama. Apakah Islam jatuh hilang di atas muka bumi Allah dengan hilangnya Melaka? Tidak. Begitu Allah Subhanahu wa taala menjaga agama ini. Pelajaran pertama dari sejarah Melaka adalah Islam mengajarkan tak boleh berputus asa. Kalaulah orang Melaka berputus asa, sudah lama Melaka ini sepi, sunyi, tak ada lagi masjid, tak ada kumandang azan. Tapi apa yang terjadi? Islam tetap tegak berdiri. Orang-orang yang dulu mendirikan kerajaan ini, umat Islam yang begitu hebat, mengajarkan kepada kita bahwa mereka tak berputus asa. Bila satu lubang rezeki ditutup, Allah bukakan 99. Bila satu negeri dikuasai, maka Allah bukakan negeri-negeri yang lain. Maka dibukakan Allah pintu-pintu rezeki yang lain. Jangan berputus asa. Datang Portugis, balik Portugis, datang Belanda, balik Belanda, datang British, balik semua. Mereka tetap berusaha. Datang tsunami menghantam. Apakah umat Islam menjadi kafir kepada Allah? Tidak. Mereka tetap tegak berdiri. Penjajahan manusia datang, mereka tetap kuat. Alam datang, mereka tetap kuat. Siapa yang mengajarkan mereka? Indahnya bersyariat, tidak pernah putus asa. Sebab dia selalu serahkan semuanya kepada Allah. Dia angkat kedua tangannya, dia berkata, Allahu Akbar. Kalau di alam Melayu ni sangat banyaklah. Ulama ni dia bergerak kepada jihad daripada dulu lagi. Daripada sejak perang yang pertama. Perang pertama antara Melaka dengan Portugis. Yang jadi tulang belakang ni adalah ulama Sultan Melaka. Anak kepada Sultan Mahmud ni namanya Sultan Ahmad. Ayahnya Sultan Mahmud mengamanahkan dia untuk mengetuai perang dengan Portugis yang pertama. Dia bawa siapa dengan dia? Yang menunggang gajah dengan dia, duduk dengan dia adalah seorang ulama namanya Maulana Sadar Jaid. Dia menjadi penasihat. Selepas Melaka terjatuh kepada Portugis, orang-orang Jawa di bawah pemerintahan Sultan Demak, Kehadin Fatah yang pertama, kemudian Pati Unus. Juga di belakang mereka yang menjadi penggerak utama gerakan jihad untuk mengusir Portugis di Melaka ialah para ulama. Contoh yang jadi panglima perang utama angkatan perang dari Jawa ke Melaka untuk mengusir orang Portugis adalah Jaafar Sadiq. Dialah jadi panglima perang. Dan juga Wali-Wali Songo. Portugis sendiri pun mencatatkan bahawa ketika Portugis perang dengan Melaka, para ulama inilah yang berperanan besar, berperanan penting yang mengapi-apikan orang Melaka untuk perang lawan Portugis. Mereka para ulama ni menghasut, kata, menghasut, menaikkan semangat Melaka untuk bangun lawan Portugis. Ini Portugis sendiri yang menulis. Sultan dihormat ulama sebab ulama jadi guru kepada Sultan. Sultan Melayu ni dengan ulama sangat hormat. Malah dia ada macam takut dengan ulama. Sultan Mahmud, sultan yang ada peribadi yang tidak berapa baiklah. Dia ni agak zalim, keras. Melaka ini, bumi
ngelamat. Dia ada sekali dia nak berguru dengan Maulana Yusof, dia pergi dengan rombongan, dengan naik gajah, dengan ramai pengikutnya. Sampai di depan rumah Maulana, Maulana nampak, Maulana suruh pembantunya tutup pintu, suruh pembantunya usir. Maulana pesan pada pembantunya, pesan pada Sultan, kalau nak berguru, buat cara nak berguru. Jangan bawa kebesaran istana nak jumpa dia. Sultan patah balik. Sultan balik ke istana. Sultan pergi berdua saja dengan pembantu dia, berjalan. Bawa kitab, berjalan berdua. Sampai ke depan rumah Maulana, baru Maulana buka pintu, suruh Sultan masuk. Sejarah dah membuktikan. Kita nak ambil iktibar atau tidak, itu terpulang kita pada hari inilah. Kalau mati aku malam ini berperang dengan Belanda, aku akan mati syahid. Kalau aku hidup besok pagi, aku akan minum kopi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itulah tadi ya guys. Ternyata hasutan Islam ke atas Kota Melaka adalah untuk membakar semangat, ya semangat juang seperti itu kepada masyarakat, kepada para raja dan juga tentara-tentaranya seperti itu. Masya Allah, Allahu Akbar. Dan ini sangat-sangat menambah wawasan kita semua ya guys, yang berkenaan dengan Kota Melaka, yang mana terkenal sampai di sejarah-sejarah pun ya, kita memang kadang sejarah itu berbeda dengan yang sesungguhnya karena dibolak-balikkan oleh penjajah seperti itu ya guys ya. Tapi di sini kita boleh belajar bahwasannya dengan adanya Islam ya, kekuatan kita bisa bersatu padu ya, bisa kuat seperti itu ya guys ya. Masya Allah, Allahu Akbar. Tanah Melayu, bangsa Melayu. Ustaz Abdul Samad, aku cinta katanya. Alhamdulillah boleh merasa nikmat kopi lagi hari ini. Alhamdulillah berkat perjuangan daripada atuk nenek moyang kita semua ya guys. Masya Allah, Allahu Akbar. Oke, di sini ada video kedua ya guys, yaitu penjajah gagal lenyapkan kuasa Raja Melayu. Wow, Masya Allah. Jom kita tengok videonya guys, let's go. Oke. Subscribe guys. Perlembagaan ni bagi sebuah negara amat penting, khususnya di Malaysia. Kerana di Malaysia dalam perlembagaan itu memperuntukkan pertama kedaulatan raja-raja, yang kedua keluhuran perlembagaan. Jadi perlembagaan merupakan governance tertinggi dalam kerangka undang-undang negara. 1945, 42. Agak bila Jepun datang, mereka mengambil kuasa secara mutlak ya, mengambil kuasa juga daripada raja-raja Melayu. Jadi mereka ni sepenuhnya menguasai sepenuhnya ketuanan Jepun pada masa itu. Bila Inggeris masuk semula tahun 45, September tahun 45, daripada indirect rule tadi, kita kata indirect rule resident, mereka memperkenalkan Malay Union itu hendak mengambil alih kuasa sepenuhnya, kuasa mutlak daripada raja-raja Melayu, daripada orang-orang Melayu. Sebelum tahun 1957, negeri-negeri Melayu sudah mempunyai perlembagaan bertulis masing-masing. Sejak daripada zaman Kesultanan Melayu Melaka sudah mempunyai perlembagaan bertulis, dan perlembagaan bertulis itu termasuk dalam adat Melayu. Adat Melayu ini mempunyai banyak kategori. Ada adat perlembagaan, ada adat muamalat, ada adat kemasyarakatan. Jadi adat Melayu begitu luas sekali. Jadi dari satu sudut, di negeri Melayu sudah mempunyai adat perlembagaan. Undang-undang perlembagaan secara bertulis, daripada hukum kanun Melaka, hukum kanun Pahang, hukum kanun Johor, hukum kanun Perak, Undang-Undang Negeri Sembilan, Undang-Undang Kedah, itu merupakan undang-undang bertulis yang di dalamnya mengandungi undang-undang perlembagaan ataupun adat perlembagaan. Dan selain itu juga sudah ada adat Melayu tadi yang mengatur kehidupan orang Melayu, apa saja yang diperlukan oleh orang Melayu untuk menguruskan kehidupan mereka, maka ada adat yang mentadbirkannya. Ahli Suruhanjaya Luk Red, mereka ni faham tentang kedudukan negeri-negeri Melayu sebelum 1948 dan sebelum 1957, dan barangkali Ahli Suruhanjaya ini dan beberapa pegawai tinggi British lebih faham daripada sebahagian pemimpin Melayu selepas Hari Persatuan Melayu 1957. Saya mengatakan bahawa Ahli Suruhanjaya Red ini lebih faham
dari sudut apa ni kerukan negeri Melayu daripada sebahagian pemimpin kita atas beberapa sebab. Kita lihat dalam perlembagaan tidak disebut perkataan demokrasi. Kerana demokrasi ini secara prinsipnya bercanggah dengan kedaulatan raja-raja. Demokrasi merujuk kepada kedaulatan rakyat. Sebab itulah dalam perlembagaan tidak disebut istilah demokrasi. Walaupun dihasratkan oleh pegawai British, ahli jawatan kuasa itu, akhirnya Malaysia akan mengamalkan demokrasi, tetapi secara prinsip dalam perlembagaan kita menjunjung kedaulatan raja-raja dan keluhuran perlembagaan. Demokrasi yang ada dalam konteks perlembagaan kita adalah guided demokrasi, bukannya demokrasi mutlak seperti diamalkan di Westminster. Yang kedua, kalau kita lihat dalam perlembagaan kita juga, apa yang disebut ialah kedudukan Islam sebagai agama persekutuan. Dan di sana juga ada peruntukan perkara 3 fasa 4 yang menyatakan bahawa peruntukan 3 ini tidak mengurangkan peruntukan, tidak mengurangkan mana peruntukan lain. Kerana di sana kita tahu Islam ada di bawah bidang kuasa negeri. Dan juga peruntukan Islam sebagai agama persekutuan juga perlulah ditabir mengikut kaedah yang diperuntukkan oleh perlembagaan kita. Jadi apa yang ingin yang saya kemukakan di sini, bahawa dalam perlembagaan kita masih lagi menghormati kedaulatan raja-raja kita. Kita lihat ada peruntukan perkara 181 fasa 1 yang menjamin kedudukan kedaulatan, prerogatif, kuasa dan bidang kuasa raja-raja kita. Jadi kalau kita lihat keseluruhan daripada perlembagaan dan juga kita melihat terma apa ni bagi pergumulan apa ni perlembagaan Persatuan Tanah Melayu, istilah juga istilah yang digunakan dalam perjanjian negeri dan juga perjanjian Harrah Amerika adalah constitutional development, perkembangan perlembagaan. Itu menunjukkan bahawa pegawai British faham persekutuan ini bukan suatu benda yang baru, tetapi persekutuan ini berlaku melalui satu proses yang diinstitusikan atas kekuatan raja-raja kerana mereka faham sumber kuasa bagi perlembagaan kita adalah kedaulatan dan prerogatif raja-raja Melayu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay guys, dah selesai videonya. Dan percobaan untuk lenyapkan kuasa bukan sahaja usaha untuk menghapuskan sistem kerajaan, namun ianya lebih kepada penghapusan sistem pemerintahan Islam ya di Melayu seperti itu. Tapi sampai sekarang pun para penjajah ini gagal melenyapkan kuasa daripada raja Melayu, sehingga ya kan, kalau kita lihat sekarang pun raja-raja yang ada di Malaysia masih berpegang teguh kepada agama Islam dan juga mengamalkan ya sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ajaran-ajaran yang ada di dalam Al-Qur'an ya. Oke, masya Allah guys ya. Kita boleh melihat dari sekarang ataupun dulu-dulu pun ya perjuangan daripada masya Allah daripada atau nenek kita memperjuangkan kemerdekaan seperti itu ya, sehingga masya Allah dengan adanya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa istilahnya menjadi negara yang kokoh yang kuat sampai sekarang ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Banyak sekali komentar di sini guys, kalau ada raja-raja membantah pasti bangsa Melayu kita tidak tertipu. Iya betul juga sih. Ya kan, kalau ada raja-raja yang membantah pasti bangsa Melayu kita tidak tertipu ya. Oke guys, itu saja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman semua. Terima kasih Demi Melayu yang senantiasa memberikan wawasan dan pengetahuan tentang sejarah bagi kita semua ya guys ya. Dan itu sangat-sangat bagus sekali untuk pengetahuan kita ya. Jadi itu saja video kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Veins, I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.